Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Zulqa'dah tahun 1439 Hijriah atau 21 Juli tahun 2018, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di halaman 560. Di halaman 560 tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullah," bertakwalah kalian kepada Allah, "haqqa tuqatih," dengan sebenar-benarnya takwa, "wala tamutunna," dan janganlah kalian mati, "illa wa antum muslimun," melainkan kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. "Wa'tasimu bihablillahi jami'an," dan hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah. "Wala tafarraqu," kalian semua jangan bercerai-berai. "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum," dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. "Idz kuntum a'daan," sebab dulu kalian bermusuhan, kalian saling bermusuhan. Karena kita tahu orang Arab dulu mereka hobinya perang, saling bermusuhan. "Fa'allafa baina qulubikum," maka akhirnya hati-hati kalian dipersatukan, hati-hati kalian dilembutkan. "Fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan," maka dengan demikian atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalian yang tadinya bermusuhan menjadi saudaraan. "Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar," dan dulu selain kalian bermusuhan kemudian menjadi bersaudara, kalian dulu juga sudah di ujung neraka, kalian sudah di tepi jurang neraka, sudah hampir dikit lagi masuk neraka. "Fa'anqadzakum minha," kemudian kalian diselamatkan dari situ. "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi," demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, "la'allakum tahtadun," agar kalian mendapatkan petunjuk. "Waltakum minkum ummatun," dan hendaknya di antara kalian ada segolongan orang, "yad'una ilal khair," mereka mengajak kepada kebaikan, "wa ya'muruna bil ma'ruf," mereka mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf, "wa yanhauna 'anil munkar,"
mencegah dari hal-hal yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka yang seperti itu, yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Wa la takunu kalladzina tafarraqu. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai. Wa ikhtalafu. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka penjelasan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bagi mereka azab dan siksa yang sangat berat. Ini ayat yang akan kita jelaskan, yang akan kita dengarkan penjelasannya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kita perhatikan di halaman 561 berkenaan dengan tafsir ayat ini, surat Al-Imran ayat 102 sampai dengan 105. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut ada kandungan yang menunjukkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ada isyarat agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Caranya yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih. Cara bersyukur yang pertama adalah kalian harus bertakwa kepada Allah. Takwanya itu benar. Karena ada orang yang bertakwa tapi takwanya bohongan. Siapa? Mereka orang-orang munafik contohnya, yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka bergabung dengan orang-orang yang beriman, seakan-akan mereka memakai baju takwa. Tatkala mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, seakan-akan mereka menjadi orang yang bertakwa. Ini takwanya enggak beneran. Tatkala mereka kembali kepada setan-setan mereka, jadi lagi mereka. Ini namanya tidak hak atau fatih. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan takwa yang sering kita ingatkan definisinya adalah seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu, mengharap pahala dan surga Allah. Kemudian seseorang meninggalkan larangan Allah berdasarkan ilmu, mengharap supaya tidak berdosa dan tidak masuk neraka. Ini takwa. Jadi seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah sebuah benteng. Jadi seseorang meletakkan benteng antara dirinya dengan azab Allah. Bagaimana cara dia bikin benteng ini? Caranya dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Di dalam melakukan ketaatan berdasarkan ilmu, di dalam meninggalkan larangan juga berdasarkan ilmu. Di dalam melakukan ketaatan mengharap surga, di dalam meninggalkan larangan mengharap supaya dijauhkan dari neraka. Jadi ini takwa. Jadi betul-betul mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, itu semuanya ditinggalkan tulus, ikhlas karena Allah saja. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Artinya supaya mereka menegakkan agama mereka. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an, supaya mereka berpegang teguh kepada tali Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah kasih tali ke kita. Tali Allah itu apa di sini? Tali Allah adalah Allah kasih ke kita agama dan Allah kasih ke kita kitab. Ini yang udah dikasih sama Allah kita pegang. Dan ini adalah sebagai sebab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau kita tinggalkan itu tali Allah? Sehingga perintahnya adalah waqtasimu bihablillahi jami'an. Kita harus berpegang dengan tali Allah, agama Allah, kitab Allah. Wala tafarraqu, dan kita jangan bercerai-berai. Jangan kita pecah. Kita harus bersatu dengan berpedoman pada agama dan kitabnya Allah. Kita bersatu, tapi persatuan kita berpedoman dengan agama dan Al-Qur'an. Bukan persatuan kita berpedoman dengan adat istiadat. Persatuan berpedoman dengan adat istiadat ini pahamnya orang-orang pada umumnya. Namun pahamnya sekelas Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ulama tafsir, tidak demikian. Sehingga pastinya yang lebih kita pegang pahamnya ulama ketimbang paham orang pada umumnya. Betul kita bersatu tidak bercerai-berai, akan tetapi kita bersatu di atas agama yang benar dan kita bersatu di atas Al-Qur'an. Justru mereka-mereka yang kadang-kadang menuduh yang tidak-tidak, ini yang bikin bercerai-berai. Adapun Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, kadang-kadang melihat orang rajin ke masjid dituduhnya macam-macam. Melihat orang melaksanakan yang mereka tahu sunnah Rasul, jenggot kan bahasa mereka sunnah Rasul, dibilangnya aliran macam-macam. Yang mereka tahu berpakaian yang syar'i, dibilangnya aliran macam-macam. Ini tidak benar seperti ini. Yang benar adalah kita harus bersatu, jangan bermusuhan. Melihat ini nuduh itu, melihat ini nuduh itu. Ini bukan Islam. Adapun Islam mengajarkan kepada persatuan, namun persatuan tersebut berpedoman dengan Quran dan agama. Ya, persatuan berpedoman dengan agama dan Al-Quran, bukan dengan hawa nafsu. Nah, ini kan masalahnya ini, jangan dulu, terbahaya begini-gini. Ini tidak demikian. Namun di dalam dakwah memang ada tahapan-tahapannya. Kita mendahulukan hal-hal yang lebih penting di antara hal-hal yang penting. Jadi Islam mengajarkan jangan sampai kita berpecah, bercerai-berai. Kemudian di ayat 102 yang terakhir kita disuruh konsisten. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali kita mati di atas agama Islam. Kemudian di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya di ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi mereka dulunya sebelum ada nikmat tersebut, sebelum ada agama, sebelum ada Quran, sebelum ada tali Allah. Allah sebutkan mereka orang dulunya saling bermusuhan, mereka bercerai-berai, mereka hobi perang. Nah, di Mekah sana antara suku ini sama suku ini musuhan.
antara ini sama ini musuhan. Bahkan mereka punya hobi perang. Makanya hobi-hobi perang ini, mungkin kalau semi perang itu tawuran. Ini adanya orang jahiliyah, sunnahnya orang jahiliyah. Allah sebutkan dalam ayat ini mereka dulunya demikian. Namun akhirnya Allah satukan mereka. Bagaimana cara Allah menyatukan mereka? Allah kasih mereka agama. Allah kasih mereka utusan Nabi SAW, sehingga hati-hati mereka dengan itu menjadi rekat. Hati-hati mereka menjadi satu dan mereka menjadi bersaudara. Sebagaimana kita lihat di Sirah Nabawiyah, di antara hal yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW awal hijrah beliau, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Orang muhajirin mana, orang ansar mana? Orang muhajirin orang Madinah, orang ansar orang Mekah. Namun dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Bahasa kita udah kayak saudara. Kalau udah kayak saudara, tergambar antara hubungan kita dengan si fulan. Dan lebih dari itu, hubungannya orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah, antara muhajirin dengan ansar. Mungkin kita tergambar antara hati kita dengan hati-hati orang-orang Suriah, orang-orang Palestina di sana. Hubungan orang-orang Mekah dengan orang Madinah lebih dari itu. Jasanya siapa? Jasanya agama. Jasanya Quran, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, sisi yang lain, dulu mereka juga sudah di pinggir jurang api neraka. Bahasa kita, hidup ini udah hancur-hancuran hidup mereka dulu. Tinggal dikit lagi mati, neraka. Namun Allah selamatkan mereka. Bagaimana Allah selamatkan Umar bin Khattab, Abu Bakar, kemudian Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kenikmatan terbesar. Sehingga bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita-kita ini adalah orang-orang yang Allah muliakan dengan Islam. Kita lihat hati-hati kita merasa besar. Kenapa hati kita merasa besar? Karena kita orang Islam. Beda dengan orang-orang yang hatinya besar mungkin karena kesombongan, ini lain. Akan tapi kita rasakan hati-hati kita ini besar karena nikmat iman ini, karena nikmat Islam ini. Mungkin lebih berasa lagi pas tatkala hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin hatinya besar. Mereka bahagia. Kenapa? Karena nikmat Islam, nikmat iman yang Allah berikan kepada hati-hati mereka. Sehingga ini kenikmatan yang luar biasa. Belum lagi orang-orang yang baru hijrah, yang mereka enggak tahu dalil Quran, dalil hadis sebelumnya. Setelah mereka tahu, oh ternyata salah. Hatinya besar, senang, bahagia. Yang dulunya mereka udah di jurang neraka, dengan kenal pengajian jadi rajin sholat, masya Allah. Jadi perhatian dengan Islam, perhatian dengan masjid dan seterusnya. Mungkin bahasa kita kalau enggak hidayah dari Allah, ya istilahnya kita dulu tuh udah di jurang neraka gitu. Dengan kita mengenal hidayah, kita kembali kepada jalan yang benar. Maka ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita melihat potretnya sahabat-sahabat dulu, mereka di jurang neraka itu mereka penyembah-penyembah berhala. Datang nikmat dari Allah sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita lebih sederhana ya, kita ini di tepi jurang neraka, dulu kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Mungkin kita ikut pengajian kesana kemari, tapi tidak berpengaruh apa-apa di hati kita, di ibadah kita, di keseharian kita. Kok gini-gini aja gitu hidup, gak berasa gitu kan. Kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal para ulama, kita kenal kitab-kitab para ulama, kita kenal kitab tafsir As-Sa'di. Dulu kita gak tahu tafsir itu, mungkin yang kita tahu
juz amma terjemah misalnya, atau tafsir-tafsir yang mungkin nggak seperti ini kita tahu. Sekarang kita jadi tahu tafsir As'adi, jadi tahu tafsir Ibnu Katsir, jadi tahu tafsir Qurtubi, jadi tahu tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita berada di tepi jurang neraka, Allah selamatkan kita. Allah berikan kepada kita kebahagiaan di hati kita. Kita jadi kenal Islam yang mudah-mudahan apa yang kita kenal ini Islam yang benar. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Ini semua Allah berikan kepada kita, Allah tuangkan di dalam ayat ini. Tujuannya adalah sebagaimana Allah katakan di akhir ayat, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itu semua Allah jelasin, tujuannya Allah terangkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersyukur. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan hati kita agar kita hati ini nyadar. Kemudian kita bersyukur dengan lisan kita biar lisan kita ini girang, kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan hati kita, dengan badan kita biar badan kita semangat di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang teguh dengan tali Allah. Kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, yang pertama kita lihat di halaman 560 ayat 102. Perintah untuk bertakwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini Allah ingetin kita biar kita ini jadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya 103, Allah cerita kondisi kita dulu. Dulu kita ini bermusuhan. Mungkin kalau dulu orang-orang Arab di Mekah sana bermusuhannya perang. Dengan Allah berikan nikmat Allah, mereka jadi bersaudara. Kalau kita mungkin bermusuhannya ya kurang dari itu ya, mungkin kita cuek-cuek, ya kan? Enggak kenal sama tetangga. Kita lewat enggak kenal, tapi setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita jadi tegur. Kita jadi salam, jadi mengucapkan assalamualaikum, jadi senyum, jadi suka nanya. Kenapa kita bisa enteng seperti itu? Ini hidayah dari Allah, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, kita dulu udah di ujung neraka. Kalau sahabat dulu di ujung neraka, mereka penyembah berhala, mereka tukang mabok, mereka